Easy go, 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 go. Halo teman-teman game lover, kembali lagi bersama gua Violino di channel Fintech Gaming. Oke teman-teman, jadi gua kemarin gua akan memberikan kalian tutorial cara mengatasi Google Drive yang limit. Jika kalian download file ataupun apapun di via Google Drive, jika kalian menemukan limit seperti ini, cara mengatasinya itu cukup gampang. Sebelum kita mulai videonya, jika kalian belum subscribe, silakan subscribe yang dan aktifkan loncengnya agar tidak ketinggalan video-video yang gua upload. Oke, caranya itu adalah mudah sekali. Yang pertama itu kalian harus ini ya, dirubah menjadi open ya. Oke. Kita rubah jadi open. Kita enter. Nah, akan seperti ini. Kalau sudah, kalian klik ini, tanda plus ini, tambahkan. Nah, kita atur. Oke, kita kembali. Nah, kita akan menyalinnya nih di mana, menyimpannya di mana, di drive saya. Terus di file kita tambahkan saja ya. Namanya itu adalah backup. Oke, kita centang saja, kita pindahkan ke sini, kita klik. Kita tunggu prosesnya selesai, nanti dia akan ada tulisan di sini mengatur sampai ada tulisan lagi, itu berarti sukses. Nah, jika sudah menemukan tulisan seperti ini, Internet Cafe Simulator telah dipindahkan. Kita cari. Nah, kita masuk ke drive kita. Ke drive. Nah, tadi kita tak nyimpennya di mana? Gua tadi di backup ya. Kita klik. Nah, ini dia. Kita klik, caranya itu gampang. Kalian klik kanan. Terus buat salinan. Nah, ini salinannya kita klik kanan atau klik dua kali bisa, perhatiin jauh, kita klik perhatiin jauh. Nah, kita download. Maka dia akan bisa tetap download. Nah, berhasil kan? Nih. Oke, berhasil. Kita pause saja. Cara yang kedua itu lebih simple. Caranya nih, nah ini. Caranya kita menuju website yang bernama okdrive.com. Kita tunggu. Nah ini, kita login. Ini menurut gue lebih enak sih. Ini sepertinya di Google Drive ini kayaknya dibatasi 5GB sepertinya. Soalnya dulu pernah download yang lebih dari 5GB nggak bisa. Oke, kita izinkan. Kita tunggu. Nah, ini sudah ya. Caranya ini kita klik download dulu. Yang di copy ini adalah yang ini. Kita copy. Terus kita masuk ke upload link ya. Klik. Kita pastikan di sini. Kita upload. Nah, ini kita klik, otomatis akan ada tulisan download. Kita download di sini, klik download, dan muncullah. Kita tunggu. Nah, munculkan.
Ini juga lewat Google Drive juga ini. Oke teman-teman, gitu aja video dari gua tentang cara mengatasi limit di Google Drive ini. Caranya itu ada dua. Yang pertama itu kita harus menyalin ke driver kita, yang kedua dengan melakukan di website ini, Oke Drive, dengan Oke Drive websitenya. Oke teman-teman, sampai situ saja video dari gua tentang tutorial cara mengatasi limit pada Google Drive. Terima kasih yang udah nonton video gua, yang sudah subscribe channel gua dan sudah like dan video gua. Terima kasih, sampai jumpa video gua selanjutnya.